dan jangan lupa yang licin, becek, dan amis. Kenapa becek, amis, licin, Bu Dokter? Kan tadi Pak Gio bilang Pak Gio punya ikan paus sama ikan hiu, dan Pak Gio sayang banget kan sama ikannya, iya nggak? Iya sih. Nah, kalau kayak gitu berarti harus cari perempuan yang cocok sama lingkungannya Pak Gio, bukan untuk Pak Gio-nya aja. Emang Bapak Gio nggak mau punya pasangan yang... Galaksi Rembangan. Taman Safari. Enggak ada sudah ya. Jadi kali. Iya. 8 tahun kamu. Aku lupa Rembangan apa lu. Tahun saya menikah. Mak, mereka bertikau 7 km. Cuma hampir setiap, bukan kebanyakan, hampir selalu bersama-sama. Begitupun yang ketiga sama juga seperti ini. Gitu. Itu awal-awal saja, tapi dengan berjatuh sama lain kayak saudara. Selain kehidupan rumah, tinggi ilmu kesehatan, saling bahu-membahu untuk lancaran didik anak. Terus yang paling sering sih bersama-sama. Terus kalau ngurus anak gimana? Kalau sedang sibuk ya kita bantu. Kasih tahu lah gitu anak kita bersama.